Ulama itu harus menjaga sebagian konstitusi agama. Saya itu resah sekali. Ada kelompok Islam di Indonesia juga banyak. Yang imam itu harus kelompoknya dia. Kalau nggak diimami kelompoknya dia, ada batal. Dia ada makmum sama sembarang, oh. Makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya. Gus kula kok ngimami jenengan itu pun. Ngene lho. Sing fadilah jadi imam, ya kaya ini hadis-hadis. Fadilah jadi imam, ngene. Tapi fadilah makmum yang ngene. Lana fadilah ulama makmum. Ya fadilah tawaduk malah. Jadi orang itu kelirunya kan gini ya. Ketika ada hadis fadilahnya imam. Bahwa imam itu orang yang luar biasa. Karena imam masjid fadilah. Terus orang itu ingin jadi imam. Karena untuk fadilah gede. Yang kita lupa adalah Nabi muji tawaduk juga sedemikian kuat. Sehingga jangan-jangan seorang alim yang gelem jadi makmum. Untuk fadilah apa? Tawaduk ini enggak dinilai. Dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu. Banyak standar imam yang berlebihan. Wonge macane Quran kudu bener. Nazifat taubi. Pakaiannya kudu bersih. Malanan fakir-fakir berlebihan. Mahbuban indah kaum yang dicintai. Wong khusus ini tinggal rapati banyak penggemar. Wong khusus itu kurang penampilan. Padahal imam masjid rata-rata khusus mbek wato. Wato nunuk-nunuk. Kadang dituduk dewe diandani apa? Berlebihan. Sing roh najis. Pokoknya sarannya berlebihan. Itu nanti repot ketika kita ngadepi ada firqah yang berlebihan gitu terus gak gelem makmum mbek sembarang. Banyak itu kejadian terutama di kota-kota. Sekaruan masjid ono jamaah, dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak. Saya termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai dawuh Nabi, shallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe kudu gelem makmum mbek sapa wae sing nglafatno napa? La ilaha. Sama harus gentleman. Wong aku sing alim gelem makmum, kowe ora alim ora gelem. Alasan niku opo? Biasa saja. Saya itu, lah ini cerita yang ngaji muslim saya. Rasulullah itu berkali-kali ingin bahwa yang imam itu tidak beliau. Ini ketika beliau sakit. Ini di hadis muslim. Beliau menyuruh muru Abu Bakar dan Fali Soli bin Nas. Abu Bakar kan ngimami. Ketika Abu Bakar sudah mulai ngimami, Rasulullah radidangan. Radidangan, terus beliau yuhada bina rojulian. Itu waktu di papa Sayyidina Ali, Sayyid Fadl. Fadl itu dulu resinan. Sayyidina Ali. Dipapah. Terus didudukkan gurinya Abu Bakar. Terima kasih ketika Nabi Mun. Ketika Abu Bakar persona Rasulullah rawuh, beliau ta'akhor, mundur. Ketika ta'akhor, Rasulullah memberi isyarat pemakanan. Kamu terus saja jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Berarti pernah ada sholat tambah apa? Imam. Pas Abu Bakar mundur. Karena Rasulullah sadar ini sholat tanpa subir. Nggih, jamaah tambah napa? Supir kan bahaya to, tambah supir kan ngumpul kadung jamaah kok tambah napa? Rasulullah maju, paham ya? Disebut kitabul istikhlaf. Tahu ana pergantian apa imam ning tengah-tengah napa? Salat. Mulane nek terus dibahas nak jumlah salate imam luweh akeh, luweh sithik, makmum luweh akeh kon piye? Mergo gara-gara iku. Akhirnya setelah salat selesai salat Rasulullah takut, ya Bapak Green, kenapa kamu tidak terus jadi imam saja? Ya saya tidak pantas, masa saya Ibnu Abi Quhafah, terima anak Ibnu Quhafah, ngimami sinten Rasulullah. Tapi Rasulullah itu berkali-kali ingin Abu Bakar itu jadi imam. Mulanya suatu saat ini kalau cerita, alasan kenapa saya kadang tidak mau jadi makmum, sampai sekarang jadi makmum. Kadang-kadang ngimami, tapi kadang-kadang banget. Itu suatu saat Nabi di perjalanan, dan sampai Roh Galile, bahwa keinginan yang kayak saya itu ya kuat sekali berdarah hati. Sahabat itu banyak lucu tenan. Sahabat itu kacau tenan. Ya kadang enggak kacau. Sahabat itu rugen-rugen sebagian juga. Sahabat itu kan untuk dawuh kok Nabi. Sholat paling afdol awal waktu. Paham nggih, Pak? Sholat paling afdol apa awal? Walhasil pas sampai siap-siap sholat, Rasulullah itu kepengen teng kamar mandi. Cara sani kepengen kudu hajat. Karena Arab itu zaman itu enggak ada WC, enggak ada toilet kan lama. Cara sani golek kebon sing akeh wite teng bustan. Bustane kebon sing akeh wite. Walhasil Nabi ku suwi. Waktu sudah menunjukkan pentingnya awal apa? Sahabat kan? Tinggal ya Rasulullah. Mungkin awal waktu ya ajaran di sini. Rasulullah. Ini kan itu. Ini tinggal dengan Rasulullah. Mulanya kalau tambah yakin, Rasulullah jadi Nabi. Mengapa itu? Mulanya yakin, ayo yakin. Mungkin sampai tak cerita.
Sing imam niku Abdurrahman bin Auf, sinten Abdurrahman? Pun. Bareng salat lagi ora rakaat nggih, Pak. Niku Rasulullah rawuh. Sahabat sing guri-guri golongane Ruhin Mustofa kan ra trimo nek Rasulullah diimami. Wong diimami Abu Bakar ya ora trimo menes diimami sinten? Dudu keploki. Abdurrahman terus, dene yang ngerti nek Rasulullah sekelas terus. Bareng terus nganti salat selesai. Lha itu apa reaksi Rasulullah nek kula niku? Wes sampean ngpercaya kula, kula sing sinau kadang. Sampean sinau ora ngarep paham. Sampean kudu matur nuwun tenan mbek kula. Kula sing sinau. Dadi sing nerang roh kula. Kadang sugih kelar tuku kita ora iso maca. Kadang melarat ya ora kelar tuku ora iso maca. Malah dosane loro to. Mergo ora iso maca ya ora kelar. Nah, kelar tuku kan kok ana wong alim kan ana sing diurunno le. Keliru meneh nek ya ora gelem ngaji malah tau kudu salah malah. Melarat ya ora gelem napa. Lha itu yang di luar dugaan sahabat. Sahabat kan lebih. Waduh, Rasulullah dari rawuh mau ditinggal. Itu Rasulullah pidato pertama apa? Sungguh kalian tuh orang-orang baik. Anut ajaranku sholat awal waktu. Kalau aku yakin Rasulullah yang nabi tenan. Lu tuh orang kiai saya tersinggung. Kiai saya kini jedek. Santri dia maju teko kare. Kurang ajar santriku gak pamit. Apa tenan Rasulullah? Jadi tenang kok. Terus kalau yang sunnahnya bapak saya gitu, bapak itu ya sering jadi makmum. Mulai riyen bapak pas sepuh. Dulu bapak itu menangi, loh. Bapak mau ngimami masjid, kalau menangi ngimami pondok yang menangi. Sepuh-sepuh tidak pernah ngimami. Dia kan tenar. Nak jamaah dhuwur jong jam rolas 5 menit. Nah aku terlambat 5 menit, tinggal. Itu beberapa kali bapak jarak 3-5 menit ditinggal terus sampai santri itu biasa makmum. Biasa jadi imam. Itu bapak riyen dawuh teng kula santri calon imam. Ben latihan jadi imam. Nak ngimami kiai ini wae iso meneng ngimami wong awam malah bae iso. Ternyata Rasulullah punya satu visi. Saya ini pasti meninggal kata Rasulullah. Kalau orang terbiasa sholatnya menggantung saya, nanti bahaya bagi kelangsungan Islam. Mereka juga harus dilatih sholat sendiri. Jadi imam sendiri. Tapi Rasulullah itu gentleman yang beliau muji. Bagus. Terima kasih. Lah kowe kerti nek Rasul ra yo ra kok ora mundur ke Abu Bakar ben tau ngimami Abdul Qadir. Gitu. Ben aku tau ngimami orang terbaik di alam raya. Mulane termasuk fadilah Abdurrahman bin Auf ning tare-tare dia satu-satunya sahabat sing tau ngimami Rasul. Mulane dekne bariku termasuk sahabat papan atas. Mergo dekne tau ngimami manusia terbaik di alam raya. Jadi mungkin jenisnya kayak ruas kali-kali. Wah, terus cerita hukum. Melani sampai tenaga mani wonten pujian walam yusol lil Mustafa kolfa akat ilab naau fen walahul fadlu abad. Sauri-puri benatiur atau kasil jadi makmum. Kecuali negeri ini Abdurrahman bin Auf. Mergo Abu Bakar gak sido. Pula balik Nabi itu gak sido terus. Abdurrahman bin Auf dada kasil nganti salam. Lucunya Rasulullah tersinggung. Kagum benar. Jadi orang-orang kan Rasul. Jubule Nabi ini jedeng sedelok gitu. Nyangkone kan lama karena dulu Arab ya begitu kan. Jubule baru 2 rakaat Nabi rawuh. Ya sudah ditinggal mawon. Itu juga sesuai perintah Nabi. Konjoko awal nopo. Jadi sampean ben ngerti. Jadi ilmu itu sebanyak ini. Kenapa kita tahu-tahu mensederhanakan masalah? Imam kudu Pak Kiai, imam enggak. Imam itu siapa saja sah. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kulo iki imam biro kene. Meskipun afdal kula bisa lejar derajat. Nggih enggak apa-apa. Karena untuk jadi imam kerplang-plang maca Fatihah ya wis. Tapi ojo ngawur nak maca surat. Kau wonten cerita, kula niku wingi cerita teng Bojonegoro. Mazhab ulama itu kadang yo resiko. Wong nak bar maca Fatihah kesunatane maca Quran senajan to sak ayat. Niku masalah ngoten kula setuju Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud nganggep kados Yasin wal Quranil Hakim niku bisa ayat itu. Jadi wal Quranil Hakim niku napa? Sak ayat. Mazhab Imam Asim dan dianut seluruh dunia Yasin pun sak ayat. Mun napa? Akhirnya santri sing bedik-bedik nak traweh. Waladzolin yasin Allahu Akbar wis ayat. Kan napa? Saya. Jadi itu efek dari mazhab Yasin dianggap napa? Saya. Dan itu untuk kesunatan. Mergo napa? Saya. Niku priore pas mazhab nawani. Maca ning Quran-Quran ngene Yasin kan pun ayat 1. Dadi nek nek kesunatan maca surat senajan to sak ayat. Ayat itu wis mlebu.
Sali sampean rawe oleh walad dolin bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu akbar niku. Ya ora santri sing kurang ajar ngoten nggih pirang. Sing main kulhu nggih napa? Sing kan kula tren wah anggar langgar ditakok iki sing rawe suwi ngerbah iku wah kesuwen. Mbak-mbak udah cerita kalau Gus, lu ini pun sepuh, terapai berapa, udah sepuh tiba. Jadi ini tiang-tiang suwi Gus, karena pulau ini marakno pengiran pun sepuh mek mati, malah tiang-tiang molten boron makmum. Pulau. Gampang, Pak. Lah sepuh tiba, karena bus warga umum tua. Ampun gelombang. Jalan ini bus warga buatan terawek, Pak. Termasuk di bari hati. Wah, gak cocok. Pertama aku cerita cakrom nom saya kira gus tak terawih khusus orang gelem tu mak ni naik ranteng lah. Tanggil lepas terawih jenengan yang gus orang payu malah mati mgel gelo gus rasa warga je gak payu neng dunia malah loro jenengan. Seneng deh nanti nasi hati seneng. Wang gus gus cakap lagi jalan ni warga buat terawih to tapi borah nopo ragel. Saya kira lagu borah tau ngerasa ni terawih nom nom. Merkutiram lebih warga.